Kasihan Pak Presiden lihat anak-anak kecil sampai nangis-nangis seperti ini. Sampai hati pemerintah provinsi NTT bisa seperti ini. Pak Presiden tolong. Tolong kami warga yang ada di Pupabu. Ini anak-anak kecil Pak sampai seperti ini. Pak Presiden, kami mohon. Kami mohon Pak. Pak Presiden, kami mohon. Ini keterlaluan pemerintah provinsi NTT. Sadis Pak. Sedih sekali. Sedih sekali Pak. Ini anak-anak sampai dibuat seperti ini Pak. Kehujanan. Digusur rumahnya. Terus disiksa seperti ini. Dibiarkan harus pasang kuyup. Mana tanggung jawab negara Indonesia Pak? Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong lihat. Pak Jokowi tolong lihat ini warga yang dibuat seperti ini Pak. Tolong, ini ada mama-mama yang sengsara Pak. Pak Jokowi. Kami bukan warga negara Indonesia apa? Kami mau lari ke mana lagi, Bapak? Pak Jokowi, kami mohon. Pak Jokowi, Bapak duduk di istana. Kami rakyat tersiksa, Bapak. Kami tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak. Kami hanya bisa seperti ini. Kami mohon. Kasus ini bisa diselesaikan, Pak. Ini anak-anak, ibu-ibu, warga sementara kehujanan. Ini karena pelaku dari Pemprov NTT yang sudah menggusur rumah rakyat tanpa ada persiapan apa-apa, Bapak. Terima kasih, kami mohon kehadiran Bapak di sini. Kondisi saat ini lagi hujan.
kondisi saat ini yang sedang terjadi, bahwa setelah penggusuran maka hujan turun dan masyarakat sangat tersiksa dengan keadaan yang sekarang di kondisi hujan. Inilah akibat dari sabar COVID tip sebelah itu dari Pemprov. Masyarakat saat ini sangat tersiksa dengan keadaan yang ada, dan agar pemerintah provinsi dan penggusuran